kita sudah sampai di satu tempat yang baru buat kita. Betul. Kita harus cari manusia berdarah suci yang akan kau hisap sehingga engkau tetap awet muda, istriku. Betul, sang. Gimanakah kira-kira? Apakah kau sudah merasakan? Aku merasakan. Sepertinya aku mencium aroma darah segar itu di kerajaan sana. Kamu jangan pergi dulu. Kalau kita seperti ini, nanti mereka akan tahu siapa kita. Lebih baik kita menyamar menjadi kelinci. Kelinci? Jangan-jangan. Malah dipotong kita. Dipotong nanti iya. Kita. Kita menyamar sebagai manusia. Manusia. Untuk mendekati darah suci itu. Betul. Oke. Jadi apa? Jadi manusia kan saya bilang. Oh iya. Jadi manusia. Oke lah. Satu, dua, tiga. Ajak orang tua, ayo, ayo. Mami cantik deh hari ini. Iya. Bagi duit. Yeah. Ayo, Mami. Temanin hari ini, schedule aku tuh ngambil rapor, tau. Meggy. Kamu mau ngajak aku kemana? Hari ini schedule-nya tuh aku ambil rapor. Ya udah ambil aja kan rapor, ngapain ngajak saya? Iya kan ambil rapor tuh harus ada wali muridnya. Ya tapi kan aku bukan walimu. Apa dong? Meggy kamu tahu skedulku. Skedul. Skedul Mami hari ini? Aku ini hari ini nanti jam 5 sampai jam 3. Mundur. Ya, kok mundur? Jamnya kok mundur? Dari jam 6? Dari jam 5 sampai jam 8 sedot lemak. Wow! Sedot lemak? Jam 6 sampai jam 9 ke salon ketok magic. Jatuh di depan. Mana gua jatuhnya jengkang lagi. Sakitnya sih gak seberapa. Malu. Ada apa ini kok rame-rame ribut-ribut begini? Tuh ada pateh itu. Yaudah, pateh aja. Bawa apa itu, Teh? Hah? Teh, masa kamu gak tahu? Apa? Ini anak saya. Oh! Aku mau olahraga. Aduh, jangan olahraga dulu. Loh, kok jangan olahraga? Nanti kalau aku sakit, siapa yang membawa ke rumah sakit? Kan tidak ada. Pateh, pateh jangan latihan dulu. Pateh hari ini temanin Raja. Terima rapor. Terima rapor? Iya, ya. Rapor. Nggak bisa. Emang mau latihan apa, Pateh? Aduh, olahraga yang high class dong. High class. Bolak. Oh, iya. Oh. Oh, itu yang bolanya bundar gitu. Nah, sekarang mana bolanya? Aku yang jaga gawang ini. Bukan jaga gawang, Kedi. Kedi, Kedi. Iya. Aku Kedi ya? Iya, ya. Kedi. Tapi gak pernah lihat Kedi. Kamu mah bukan Kedi. Kamu mah. Pakai handphone. Iya, jadi kalau misalkan ini lagi golap nih. Iya. Terus. Kalau ada telepon, ya. Tinggal diangkat. Tinggal diangkat. Halo? Halo? Wah, ya, ya. Gak ada suaranya, rusak. Oh. Gitu, macam-macam. Nih, ada juga nih. Nah, Wah, kalau lapar, nih kalau lapar nih. Oh iya. Nih, lagi main golap nih. Tiba-tiba lapar. Aduh, aduh lapar. Nih nasi udah di sini. Iya. Keren, keren, keren.
itu? Nih. Sat. Coba ber. Belum sikat gigi nih. Nih, bolanya ini. Gelundung. Ayo coba. Nih. Unde mende. Makanan, biar gak lapar. Nih, ya. Cara golap aku kasih tahu. Ya. Ya. Coba. Kiri dulu. Ay, 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 ay. Oh iya. Ay, ay, ay. Itu yang dipilih. Ya kasihan, kasihan. Nih, posisi ya. Ini lurus. Lurus. Dari sini. Set. Ya. Jauh kan? Ke atas, ke bawah. Bapak gini aja. Nih, pegang. Ini diinjek dulu. Set. Nah, setelah diinjek, baru diangkat. Itu. Itu sebetulnya guru apa tukang roti? Guru. Dah. Umar Bakri. Umar Bakri. Pegawai. Bapak ini udah berapa tahun kita ketemu. Setiap nyanyi pasti ngilang. Bapak makanya jangan nyanyi, iya, Pak. Iya, saya lupa. Iya. Yang aneh, yang anehnya masih lucu ya. Pak, mana rapor, Pak? Ayo, Pak, rapor, Pak. Megi ya? Iya, Pak. Ini, Bu. Ukuran saya kecil, tapi bukan mesti harus rapor. Iya. Ya saya nggak tahu, Bu. Di sekolahan Bapak disesuaikan ukuran, Pak. Sesuai, Pak. Oh, ada lagi, Pak. Temannya dia gede, Pak. Gede. Rapornya saya bawa begini, Pak. Oh, aturan, aturan. Oh, ya. Aturannya. Ya udah. Ini lihatnya gimana ya? Kelihatan, Pak, kecil banget. Ini nilainya berapa? Bapak dari dekat, dari jauh. Oh. Oh iya. Oh iya iya. Iya. Dekat aja enggak kelihatan. Mana jauh. Gimana? Bapak masih makanya, Pak, periksa mata nih. Kelihatan enggak saya? Kelihatan gak saya? Kelihatan! Tuh, kelihatan, Pak! Kelihatan! Kelihatan! Lagi-lagi! Nih ya? Ya. Kelihatan. Deh, Megi? Ya! Kelihatan gak saya? Kelihatan! Kelihatan, Pak! Coba, coba! Kelihatan! Kelihatan, Pak! Enggak ada sayanya. Merahnya satu nih, satu lembar ini. Ya. Jelek semua ini gimana sih? Anak angkat kamu. Aduh. Kan? Apa saya bilang dia berlari sama kamu? Belajar, belajar, dan belajar. Penting belajar. Abis nyetrika. Abis nyetrika. Nyetrika lu mentinggalin gua aja.
Ya lagian ngapain bawa-bawa beginian? Gua males, malu. Di laut gua sendirian malah ngobrol sama ikan hiu. Surfing. Dia enggak tahu ini apa. Ya masa surfing pakai buat stika? Umar Bang. Itu lagu kan dulu. Cari lagu lagi dong. Cari lagu yang lain dong. Ya saya kan guru surfing. Ya yang enggak bisa dong. Laut itu judulnya lu sang lain dong. Apa coba coba apa? Kasih contoh. Nyari sendiri. Gua nyari sendiri. Bapak mau ngapain, Pak? Mau ngapain? Bapak mau berdiriin. Ini, mau ngapain? Mau berdiri katanya. Nah, itu. Pak, ini gimana sih? Betul. Ah. Oh, gini. Ribet banget sih. Ya. Nah, mau ngapain? Mainin dulu. Mainin pianonya. Jadi gimana Pak Guru? Bapak. Iya. Ibu. Nilai. Kebetulan saya masih banyak yang harus saya urusin. Ya. Tolong Bapak. Ini jadi gak main pianonya? Orang ini buat setrikaan kok main pianonya. Ya Allah. Setrika. Lah tadi si Ajis bisa main piano. Belum tentu lu bisa. Dan ya. Susan rapat. Udah. Ya. Rapat. Tanpa main musik gua bubarin lu. Ya udahlah. Kalau kayak gitu aku mau fokus belajar aja. Udah terlambat. Tahu enggak kamu enggak naik kelas. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, Mam. Ya Raja. Sebagai raja tuh harus kasih tahu pada semuanya, kasih titah aja semuanya Raja. Ya udah kalau gitu saya akan bertitah. Pengawal! Siap. Ada apa ini Raja? Baiklah, saya akan bertitah. Sementara siapakah yang ditunjuk Raja? Ya. Wow. Siapakah? Baris. Yang akan menjadi Raja sementara? Pak, Bapak nggak usah ikut. Ini yang di dalam sini, Pak. Ya. Bapak kan masih training, sabarlah. Dengan ini, saya akan memutuskan. Guntingnya mana? Keputusan. Baik, dengan ini saya akan menyerahkan mahkota saya ini untuk
Laksamana Janwo. Mukanya langsung sombong gitu. Raja? Ya. Apakah Raja mau main piano? Silakan Raja kalau mau main piano. Aku tidak mau main piano. Mau main apa? Mau. Oke. Ya. Oh, buat. Kebetulan saya mau balik lagi sekolah, ya, saya akan mengajak anaknya ya, untuk belajar di sana. Ah, bagus Pak. Ya, 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 ya. Pak, pianonya nggak dibawa? Oh, nggak usah. Kalau begitu... Pembayarannya gimana Pak? Nggak usah minta tanda tangan dulu. Tanda tangan tuh ini, ya. Ini. Oh, ini. Ya. Bukan ballpoint di sini, terus Bapak tanda tangan. Ya, makasih. Ayo, Pak Guru. Ya. Salim dulu. Iya, salim dulu. Amit, ayo, Pak Guru. Amit sama Raja. Oh, amit. Aku dikukur. Ya udah, ntar Bapak bikinin ya. Bapak ini siapa? Saya dagang korban, Pak. Korban. Bapak bukan boneka tongki kan? Bukan. Ini majikan saya. Ntar saya ini dulu. Raja, ada yang mau jualan koran? Koran. Boleh. Jualan koran. Coba Raja, masih bisa baca kan? Ya bisa lah. Coba nah, kamu cek, periksa. Raja, sebelah sini, Pak. Jadi, coba. Ini istrinya? Oh, bukan. Bukan. Jadi, dia ini dulu ini guru. Oh, guru silat? Ngeles, Pak. Ngeles. Guru silat. Ngeles. Les piano. Silakan mungkin bisa ditawarin sama Raja. Iya. Bapak mau nyembah, Pak. Bapak mau nyembah. Mau nyembah. Kok kakinya repot? Oh, iya, iya. Asam urat. Oh, asam urat. Asam urat. Ya. Wah. Pak. Pak. Pak, mohon maaf, Pak. Kalau asam urat, dipaksain. Nggak usah. Dia mau sungkem, tapi ininya asam urat kamu. Jadi dia nggak bisa. Kamu juga sebenarnya ada apa ke sini? Dia mau masuk jadi guru res. Mencari tempat. Pekerjaan, kali ada guru. Cari pekerjaan. Selain itu? Dagang koran. Dagang koran, saya nyambi-nyambi dagang koran. Mau mencari donasi? Iya. Oh, oke. Raja, kasih donasi dong. Aku udah dipecat nih, kasihan aku. Jangankan donasi, anak saya kasih. Raja, Raja. Raja, semuanya okay. Mungkin nanti saya akan urus. Yeah. Oke. Okay. Dan pokoknya dalam kerajaan ini, karena Pak Jarwo menjadi raja, berarti saya harus urus. Berarti saya diterima ini? Iya. Iya, makanya harus sungkem. Sungkem dulu. Sungkem dulu. Sungkem.
Dracula lentur. Dracula kocak. Dracula lemot. Berani nggak kalau kita bikin challenge sekarang? Ayo, siapa yang takut? Siapa yang lepas payung? Siapa yang itu bertahan berarti itu paling menang. Ayo. Bentar, nggak jelas. Apa? Ulangin. Kita Dracula Cannon. Apa challenge-nya apa? Challenge-nya kita lepas payung. Kalau yang kuat sama sinar matahari berarti itu jago. Oh, hadiahnya? Yang paling lama. Iya, benar. Hadiahnya apa? Hah? Hadiahnya apa? Gimbot air. Gimbot air, oke. Kok nggak? Hadiah yang menarik. Tapi kok, apa namanya? Gelap ya? Gelap. Oh, bukain dong. Kacamatanya dibuka. Kacamata dibuka. Ya! Yeah. Aduh, lupa tadi abis lakukan kado. Oke, gua dulu ya. Aku dulu. Lu dulu? Iya. Oke. Satu, dua, tiga. Kacamata buka dong. Udah mulai kepanasan. Udah mulai kepanasan. Kuat, ampun. Payah. Udah gua lah nih, aman nih, kuat coba nih. Coba lu, Dracula lentur. Nih. Itu mata merah kena nih, kadang 5 tahun. Aduh, gak kuat gua. Aduh, udah. Demen banget. Coba lu. Kalau gua menang, lu bakal kasih gua apa? Darah apa? Darah muda, darahnya para remaja. Udah coba. Oke, udah cepet. Abang siang kali ya, bukan pampir lu ya? Hah? Kijang. Kuat kan? Kuat tuh. Bisa kuat. Lo mau tau kenapa gue bisa kuat? Kenapa? Apa? Apa rahasianya? Kasih tahu dong, kasih tahu dong. Rahasianya adalah rahasia hilang. Bercanda dulu, pampir lentur. Pampir lemot. Langsung aja nih. Ini rahasianya adalah sunscreen. Wah. Obat anti matahari kebakar kagak. Oh. Iya. Obat ini bakal melenturkan dan bakal mengatasi panas-panas dari matahari. Coba. Merdekan. Hari ini aku mau belajar bahasa Indonesia. Peribahasa bahasa Indonesia, peribahasa. Ada gula, ada semut. Salah. Ada kopi, ada teh. Enggak ada yang benar, Mam. Ayo. Gimana aku mau naik kelas? Ayo. Ini kalau aku kayak gini aku mau naik kelas ini. Ya makanya belajar. Raja, kamu cari guru deh. Ya udah, saya cari guru les supaya lebih fokus belajarnya. Ya. Ya. Kamu tolong perhatikan, dijaga ini anak. Saya jaga, nggak mungkin dia lari. Ada ayam. 3. Dikali 2 berapa? 3 dikali 2 berapa? 6 lah. Salah. Ya aku ini naik kelas terus gara-gara pinter-pinternya. Ayam ada 3. Dikali 2. Dikali 2 jumlahnya berapa? Dikali 2. Salah. Mami berapa tahun sih bahasa SD itu berapa tahun? Aku kelas 6, 9 tahun. Kelas 5, 8 tahun. Aku tua di sekolah. Yaudah, bisa gak jawabnya? Enggak. Ayam. 3. 3. Dikali 2. Hasilnya 5. Oh, 5? Iya, ayam 3. Dikali ada 2. Hasilnya 5. Kamu tadi ngomongnya dikali ada, gak ada-adanya. Iya, ayam. Ayam 3 itu di darat. Di darat, yang dikali 2. Dikali 2, ya 5. Iya dong. Pasti ngelek otaknya ya? Bener! Salah! Ini belajarnya nggak ada bener.
Ya masa lima ayam dikali dua nggak tahu hasilnya berapa. Yaudah, mah, aku mau belajar dulu sama teman-teman aku. Dadah, Mami. Belajar ya. Ya. Apa yang ini itu main ini? Oyok, apa? Oyok. Oyok. Ini. Jangan ini. Ya, yuk belajar yuk. Duduk. Kita duduk di sini. Megi, mana teman-temanmu? Ini teman-teman aku, Mami. Ini benar teman-teman kamu? Kok teman-teman kamu kotoran? Mami, coba lihat sendal teman-teman saya. Ayah. Mejanya ini ayah. Dong. Nah. Ayam lima dikali dua. Kok tahu? Tahu dong. Ini teman-teman aku, Mami. Coba lihat, aku mau cek tasnya teman-teman kamu. Aku onyok. Kamu kok nonjok dia? Nakal kamu ya? Aku gak tahu. Kenapa? Aku iseng busu. Ini anak sekolah. Buat apa? Buat apa? Ya aku jadi... Jangan dong cita-cita kau jadi... Gak boleh dong. Ini main co... Ini apa-apaan sih? Gimik. Gimik? Kamu bawa apa ini? Buat apa itu? Buat apa? Aku gigi. Aku cacat jadi dokter. Buat apa? Yaudah, sebentar lagi guru kalian pada mau datang ya. Sini. Ya, Bu. Ya, Pak juga. Guru. Dek, duduk yang benar. Pak Guru? Ya. Saya tinggal dulu ya. Kok? Iya. Ya, sekarang coba siap. Siap. Berdiri. Diri. Ya, sudah. Bu Guyu. Iya. Aku lagi demam. Kenapa? Demam kenapa? Ini panas nih, coba deh. Panas Bu Guyu. Ya? Iya. Coba. Oh iya, panas. Yang dipegang itu apa barusan? Aku kan gini. Panas. Nah, itu bawah perut ya. Coba, beri hormat sama guru. Beri hormat. Hormat. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Guyu. Selamat pagi, Bu Guyu. Selamat pagi.
silakan duduk, silakan duduk. Ya. Anak-anak, sebelum mulai belajar, ibu pengen dong ngeliat gigi dulu kalian. Coba. Malu. Coba lihat giginya. Coba lihat senyumnya. Karena ibu akan tahu kalau kalian udah senyum itu pasti manis. Ya betul. Coba lihat giginya. Coba lihat. Coba lihat giginya. Coba lihat giginya. Belajar. Ayo, ayo. Semangat dong ya. Semangat. Kamu bayam nodi gak? Ini kering nih. Belajar yang tekun ya. Ya. Nanti. Tuh. Yang nakal, yang bandel, kena hukuman. Mau dong dihukum. Aduh, dipecut. Perhatiin. Oke, coba lihat ini. Tadi lihat, kita dari tadi ya. Ih, perhatiin ya. Iya dong. Ibu mulai, boleh? Boleh, Bu. Aduh. Okay. Ini matanya tolong dijaga. Mata dijaga. Ini ya, gambar apa? Gunung. Betul. Itu gunung. Coba lihat. Ini gunungnya ada berapa? Dua. Satu, dua. Oh, ini gunungnya ada satu. Kok gunungnya nggak ada ujungnya, Bu? Bukan disebut ujung, kalau gunung tuh bukan ujung, puncak. Ah ya, oh, ya. Itu maksudnya puncaknya. Itu ya, bekas letusan ya. Oh, bekas letusan. Bocor dong ya. Bocor ya. Adanya gunung. Pindem dong. Gunungnya banyak. Ibu mau ngajarin lagi sesuatu yang belum kalian tahu. Aduh, apa tuh, Bu? Ada tebak-tebakan. Apa, Bu? Masuk keras. Hah? Pas masuk. Ya, pas mau masuk keras, pas masuk keras, kering. Perhatiin ya. Ya, perhatiin, Bu. Dari tadi, Bu, matiin. Iya. Masuk keras, kering. Kering, pas keluar. Keluar. Lembek. Lembek. Masuk keras, kering. Lembek dan basah. Lembek. Bentar ya, Bu. Dan basah. Aku penyak dulu. Dulu aku penyak. Aku pengennya masuk kering, ya keluar nyembek, basah. Aku pernah aku itu. Aku juga pernah. Tapi waktu itu nggak kering. Nggak kering? Ya. Apa ya? Apa ya? Kira-kira. Nggak tahu, Bu. Udah nggak tahu? Nggak tahu. Jawabannya, Bu? Jawabannya apa, Bu? Permen karet dong. Oh, oh, aku kirain payung. Permen karet ya. Saya pikir malah gosok gigi. Oke. Ibu mau ngasih ujian dulu buat kalian ya. Ayo. Oke. Asistenku. Iya, Bu. Ini gaya. Kasih ujiannya. Om jangan kasih ujian lagi Om, ujian saya udah banyak Om. Oke. Kasih teman saya. Murid-muridku. Ya. Murid-muridku. Ya.
ya. Iya, Ibu pamit dulu ya. Ya. Bu di sini aja. Belajar yang tekun ya. Ngasih yuk. Belajar yang tekun ya. Ambil kertas. Pak Guyunya nggak, dadanya nggak aja. Ambil kertas. Kertas. Lu pegang malah saya. Coba nanti tolong diisi ya. Isi pocah ya, Om. Nih. Tolong dilihat di sini. Kecil, kamu ini apa ya, cawat? Kapanya bagus, kapanya aku yang kacang. Kamu jangan diem aja, ngayak, ngawak dong. Aku udah ngawak, Budi. Ini bacaannya apa? Apa dong? IBU, Bu. Bapak. Kan ibu pasangan, Om. Ada ibu sama bapak. Ibu membeli pisang 5.000. Ah, bohong, Pak. Kemarin ibu saya 6.000. Rp6.000 udah tuyun Pak, ya. 3.5. Tapi 3.500. Di tempat saya sekarang 6.000 Pak. Nggak jadi beli. Nggak jadi beli. Bapak. Belum dikasih tahu sama saya. Om, ada Yaja, sungkem Om. Ada Yaja, sungkem. Perkembangannya sudah cukup pesat setelah diajarkan, Bu. Sekarang sudah bisa bicara, sudah bisa jalan. Jadi nilainya dia dengan temannya ya. Iya. Dia teman-temannya itu paling dapat 8. Anak ya? Ibu sudah dapat 10. Padahal 10? Kalau saya ngajar tempat lain ada yang dapat 100. Aduh Pak Guru, ya. Saya ini saking senengnya sekarang ya. Anak saya udah ada kemajuan. Ya. Saya mau kasih apa sama Pak Guru? Nggak usah. Nggak usah. Nggak usah lama saya nunggunya. Pak Guru, saya mau kasih Pak Guru hidayah. Hadiah. Kata kita mau tobat. Orang penyakitan. Wow, modenya pak. Pinnya berapa ya? Tanya. Ibu yang punya. Kita tanya.
Bu, kalau lama nggak usah aja deh. Kalau lama nggak usah aja. Iya. Saya itu lupa ternyata pipinya cuma 0000. Oh. 00 biasanya satu sini dok, ini kok pindah-pindah. Gak apa-apa, ditunggu. Iya. Bentar, saya mau tanya. Kenapa? Itu motong miris ya? Kalau di kerajaan itu uangnya gitu. Pak Guru. Ini berapa? 100.000. Pak Guru tuh masih jelas banget kalau masalah. Iya. Ini berapa? 50.000. Oh. 75. 5.000. Mudah-mudahan uang ini bisa digunakan dengan baik. Ini mah bukan mudah-mudahan, Bu. Kenapa? Dikit amat. Jadi cuma segini. Ya, cuman itu kekuatan saya. Ya. Kalau Pak Guru mau nikahin saya ambil. Rugi, saya nggak dapat apa-apa. Bu, nggak usah dipikirin, kan. Saya cuma senang aja anak ibu sudah bisa menangkap pelajaran dengan bahagia. Iya, betul. Ini saya terima dengan tidak ikhlas, Bu, ya. Terima kasih ya, Pak, sekali lagi. Iya, terima kasih ya, Bu. Bu, ke bawah. Kok dikembaliin? Udah itu semuanya kok dikembaliin? Ari. Iya, mudah-mudahan berguna. Tidak berguna sih kayaknya. Dicokot. Siapa yang mau nyokot sama kamu? Diisap, Mi. Kamu diisap? Oh. Coba lihat. Kambing jadi pucet. Aduh. Titik dua merah. Oh iya. Dihisap. Terus? Sampai pucet. Ini memang putih kayak gini. Kambingnya warnanya putih. Dulunya hitam. Dihisap darahnya. Dulunya kayak gini, Mam. Dulu ini kuda. Ah, dihisap jadi kambing. Kambing. Nih, ikan aku, Mam. Ikan aku juga dihisap. Tuh. Ada titik dua. Ada kan di titik dua. Tuh. Ini juga ada, Mam. Ayam. Ada titik dua. Titik dua. Ini dulu angsa. Jadi ayam kenapa? Kenapa? Angsanya dijual dibeliin ayam. Nah, ini gara-gara dihisap. Ini ada apa? Kenapa semuanya ada tanda-tanda dihisap? Ini ada apa? Kamu mau dihisap? Binatang-binatang mati semua, Mam. Kacau. Dan semua binatang yang udah mati ada tanda titik dua, Mam. Iya, itu kenapa? Semua ada tanda-tanda titik. Saya nggak ngerti. Kemarin ada titik 6. Apa itu? Gaple. Apakah ini ada tanda-tanda kematian? Nah itu. Waduh. Kacau. Di mana ini, Bang? Di mana ini? Kacau. Kita harus bertindak. Bertindak. Mam, coba lihat itu, Mam. Leher gue juga ada titik 2. Iya. Mickey juga ada. Aku ntar mati. Aku gak mau mati, Mam. Aku gak mau mati. Mayat hidup. Ada apa? Lu ngapain kesini? Ah!
ininya diikat dulu. Lu pakai kedodorin sih. Kedodoran. Aduh, Mayat hidup. Kamu bukan manusia ya? Kita tuh takut sama lu. Maksudnya, saya ini tamanan. Cuman mayat hidup. Bukan lah. Kok pucat? Kamu pucat banget. Pucat. Kenapa sih? Kamu begadang ya, Joyce? Ya. Udah selesai. Saya tuh. Kok begini dong? Gak sempet Pak megang ini ya. Karena ada tangan kiri. Ini lagi megang ini. Takut kedodoran Pak. Masa sih? Iya. Ikat pinggangnya mana? Mana? Ikat pinggangnya? Ini ada. Bukan. Ikat pinggang lu. Pak Jarwo enak banget, enteng banget tangannya. Ikat pinggangnya kamu mana? Ada Pak. Mana? Nih belum diikat cuman. Itu nggak diikat lepas loh. Hah? Lepas. Aduh. Ini kenapa pucat? Ya karena saya sebulan ini sering begadang Pak. Oh. Begadang. Ya, kenapa begadang, kamu begadang? Kamu masih main gaple aja ya? Kenapa? Orang begadang itu darah bisa jadi berkurang. Iya. Sini Joyce. Nah, apa? Kan di kampung sini lagi ada berita-berita. Bukan berita, ya ada berita sih ya. Ya berita. Terus ada tanda-tanda hewan-hewan pada mati. Kamu dengar nggak? Ya. Yang saya lihat. Ya. Yang saya lihat banyak. Baca, kamu baca ya. Enggak. Tapi penyebabnya. Iya. Apa? Ngapain sini? Ngapain sini? Kalau sini tuh tahu. Tujuan lu apa ngumpulin orang? Maksud saya, biar ini terang menderang. Masalah ini pasti ada solusi. Gimana kalau kita nyalain lampu? Terang benderang. Lampu. Bagaimana supaya kalau kita cari orang pintar, Pak. Yes. Gini kita Pak, panggil aja orang pintar. Gimana kita panggil orang pintar, Pak? Lah, yang bisa. Kamu tuh dengar apa kok kamu tiba-tiba manggil orang pintar? Ini jelasin dulu. Banyak hewan mati. Iya. Tapi penyebabnya enggak kelihatan, enggak ketahuan. Ada titik-titik dua gitu ya. Nih kayaknya itu. Tuh. Ya ini udah kita cari orang pintar aja. Ya. Apa penyebab ini? Oke, nah, kita telepon aja, Pak. Terjadi seperti ini. Saya udah telepon. Ayo, telepon dulu lah. Telepon dulu deh. Saya telepon juga. Ini telepon. Ini telepon center, Pak. Ngapain lu tapi bisa, Pak. Tapi bisa. Hewan pada mati. Iya. Betul. Ya kan? Iya. Asma itu kan kayak gini mau suap disuntik. Langsung disuntik aku. Kalau suntik itu buat diabet. Buat diabet. Kenapa? Kenapa? Udah tua ya. Oke. Okay. Jangan ribut ya, aku mau ngelakuin ritual. Oke. Yeah, oke. Okay. Okay. Mejanya mana? Itu. Ini mejanya. Cari colok. Ada listrik? Ada. Berapa sebulan di sini bayar? Geser lagi, udah sampai.
Saya baca mantra dulu ya. Ini ada listriknya? Iya. Ada. Minta dong, minjem. Baca. Sumpah ngecas. Sekalian. Sumpah ngecas. Oke. Sebelum kita lihat dari bola lampu ajaib ini. Iya. Mas, boleh sini? Iya. Duduk, Mas. Banyak pikiran ya? Ada masalah ya? Sini, satu orang di sini, kamu di situ aja. Oh ini rupa. Sesuatu yang terjadi sih malah gaplean. Kartu tarot. Oke, kita akan menggunakan kartu tarot ini ya. Tarot. Ini tapi kartunya kartu jarot ya. Tarot. Yang asli tarot. Jadi aku akan melihat kejadian ini dari gambar ini. Oh ini kartu apa? Tarot. Tarot. Tadi tarot di mana? Tarot. Tarot. Oh iya. Kocok. Oke. Okay. Apa? Ngeledek saya. Karena saya bacain dia kok ada yang tahu. Oh, ini ada dua. Artinya Anda menggantikan posisi, ya? Ya. Jadi yang ini mahal, ini enggak, ya? Jadi, saya yang di belakang. Di belakang tuh kamu ini ya. Tapi tidak masalah, ya? Tidak masalah. Nama? Jarwo. Wah, king. Anda sekarang dijadikan raja kan untuk sementara? Betul. Ya. Taram. Ya kan? Betul. Betul. Kok bisa tepat begitu? Tadi aku pilih. Oke. Sekarang kita menggunakan ini ya. Lampu. Doa ya, Mbak. Baca mantra, Pak. Keris dotar. Doa dong. Dotar saya udah minum. Lucu. Ah, lihat arah cahaya itu. Lihat tangan saya. Kalau arah cahaya itu mengikuti jari saya, itu tandanya kematian di sini akan tiba. Lu. Oke, kalau begitu ini udah terlihat. Ya. Ini ada vampire. Vampire? Vampire? Vampire. Vampire.
Jadi aku akan kasih jimat ya. Kan pil payer udah enggak ada. Tahu jimat? Iya. Bisa mana? Nih, buat raja satu. Raja. Anda orang luar ya, enggak perlu. Oke. Okay. Pak, ini Bapak beli bawangnya di mana, Pak? Di toko sebelah. Bapak bikin sendiri. Bikin sendiri ya. Oke. Kalau gitu ya dipakai aja jimatnya, pake, nanti pampirnya ya. Akan hilang dengan seketika. Jadi takut dengan bawang. Betul. Ini. Okay. Aku ucapin terima kasih ya. Terima kasih lah. Terima kasih ya. Iya yang bayar. Darah segar yang akan membuat aku cantik abadi. Tapi untungnya suamiku mengalihkan raja itu. Karena hanya dengan darah suci aku bisa cantik dan aku akan menghisap darah raja itu. Katanya mau belajar. Ini aku udah berhasil bikin pesawat loh. Ya. Sekarang kita belajar origami. Oh iya. Origami. Oh iya ini apa namanya? Nah, ini dilipat dua. Nah, begini. Oh, dilipat ya. Sini. Ya. Terus? Nah, terus dibalik. Balik lagi. Oh, ini kita mau bikin. Ya. Rumah kan? Ya kan? Nah ini sudah jadi gini, ya. Dilipat lagi sini. Ya balik ini dibalik. Balik. Ya. Kenapa? Coba lihat. Salah. Saya lagi berpikir ini. Kenapa? Aku di situ kok kamu tinggal. Kirain ada apa? Sekarang kita berpikir fokus bagaimana supaya hampir segala sesuatu yang terjadi di kerajaan kita bisa netral kembali. Iya. Nah itu katanya yang si vampir, siapa itu yang paranormal itu, yang ingin membantu kerajaan kita itu. Ini semua gara-gara dia sih. Iya. Gara-gara kamu manggil-manggil guru itu ternyata dia itu vampir. Gara-gara saya? Ya iyalah. Yang manggil kan kamu. Nurjana. Nurjana. Nurdin bangun. Terus gimana tuh cara-cara basmi vampir, gimana cara menangkap atau gimana sih? Ya itu yang paranormal itu yang harus bertindak. Dipanggil lagi lah. Lah iya, paranormal. Datanglah ke sini. Ya, mati. Ah, businya nih. Hey,
sekali dia. Itu pakai yang mana? Giri gitu. Oh ya. Ini motor dari mana ini? Hah? Ntar dia mau berdiri katanya. Oh. Matiin. Pakai remote. Bukan matiin, itu nyakitin. Oh. Beng, beng. Beng, beng. Remote. Masih begitulah. Dah. Jorok lu. Ini untuk pengalihan isu si Pam-Pam. Pam-Pam. Kan ada dua. Jadi Pam-Pam. Jadi kan biasanya nyedot darah nih. Ya. Aku kasih motor supaya dia nyedot bensin. Itu. Iya, iya. Biar kelayangan sekalian dia. Tapi ini paling aman itu aku. Aku gak bakalan kegigit karena aku gak punya leher. Orang kan yang digigit leher kan, Pak Min? Biasanya yang digigit leher. Aku kan gak punya leher. Iya, iya, iya. Ya, udah tenang. Nanti dia akan mengalihkan karena vampir itu suka dengan gemuruh. Oh. Akhirnya dia akan kaget dan dia akan melihat motor kepancing, ini. Ya, kepancing, lalu ya. Akan nyedot bensin ini. Oke, oke, oke. Motor ini juga ada businya, nanti siapa tahu businya juga disedot supaya nanti vampirnya. Oh, Marawis dulu. Marawis. Oke, udah paham ya? Iya, iya, siap, siap. Jadi iya. Kalau ada vampir, iya. Itu jangan gelisah, jangan aduh jangan. Jangan panik. Diam. Ya. Diam. Tarik napas aja, tahan. Tahan napas aja. Berapa tahan lama? Napas. Selama vampir ada di situ. Tapi kalau vampirnya pulang, baru kalian boleh bernapas. Oh. Oke. Okay. Kalau seharian dia di situ mati. Dikit-dikit. Boleh keluarin dikit-dikit. Oh, dikit-dikit. Iya. Jangan melalui mulut atau hidung. Dari sini aja. Ya. Harus diikutin itu. Iya, 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 iya. Dikejar vampir kan? Iya, dikejar vampir. Enggak usah takut, tenang, ada aku. Wow. Aku ini bukan peramal sebetulnya. Aku ini adalah penakluk vampir. Wow. Gak usah takut, tenang. Matai. Itu kalau tenang. Apa? Punya racian enggak? Kalau punya kocek bisa naik. Masukinnya lewat mana? Masukinnya lewat mana? Lewat sini, koin sini. Pak, ya. Minta kocek satu pak. Boleh ya? Oh ini sen. Oh sen. Ini satu sen. Sen bisa gak sen? Bisa. Wah ini gak bisa, nanti aku dimarahin wardrobe. Iya. Aduh, udah. Mami, ternyata. Murid tua dulu. Saya teriak gak? Lu motor. Oh, iya. Tuh kan. Kalau mau teriak, teriaknya brum gitu. Teriak motor. Coba ulang lagi ya. Jadi apa ternyata? Ternyata vampir! Brum. Turun pangkat lu pada kasar. Itu hanya jangan. Iya sangat. Tadi udah jadi raja. Tapi semua jangan disalahin ke saya ya. Dong. Bagaimanapun. Apa? Hah? Begigit ya? Aja. Gak usah gitu-gitu ah. Ya.
Ya, hati-hati. Paman lagi. Yang barusan bukannya pampir ya? Takut! Nggak usah takut, kan sih pampir juga. Oh, ini pampir ya? Pampir. Tenang, nggak usah takut. Ada saya. Hadapin. Gigit. Ngomong apa, Bapak? Saya masuk. Pampirnya berbeda. Masuk, makan bakso. Kartun, nonton kartun. Berapa kata? Berapa kata? Iya. Tiga kata. Oke. Masuk. Ayo, ayo jawab dong. Masuk. Ayam kalkun. Ayam kalkun. Maggie Jet. Pampir masuk lu takut. Karena kenapa ya? Okay. Ini berbeda. Ini berbeda. Ya. Yang pampir aku pampir. Ya. Lupa. Harusnya motor jalan biar nyedot bensin. Saya mau jalan dulu. Mau ke mana? Mau beli bensin. Oke. Sayang, kenapa? Manusia, pampir, motor, motor, sini motor, motor. Lo sejak kapan motor lu panggil? Ada nggak? Oh iya, lupa. Ada pampir, pampir, tetep. Tetet! Sini ntar nggak dapet. Nah, oke, sip. Tetet! Motor dikirim kamera. Kita alihkan. Perhatian. Alihkan perhatian. Tetet! Oh, lupa nyalain. Ayo! Ayo, motor! Ah, tuh. Dia fokusnya ke motor, lihat. Pampir ah, iya. Ada pampir, lihat motor. Ah. Kamu jangan isep kita. Nih, isep bensin aja. Biar kamu nanti bisa fly. Tidak mungkin. Karena istriku harus cantik pakai yang itu aja. Pergi jalan-jalan di pasar. Apa sih? Nah, bodo amat, Pak. Sayang. Istriku harus mengisap dia. Oh. Jangan. Jangan dikasih, Pak. Tidak bisa. Takut. Jangan isap. Dia masih kecil. Kalau mau yang udah gede. Sayang. Karena dia adalah darah suci yang akan membuat istriku tetap awet. Betul. Muda. Aduh. Tetet dulu tuh. Tetet. Kenapa? Kamu hisap mereka. Mereka takut. Tapi aku hisap mereka. Mereka yang mau. Ya iya dong. Mereka ya, yang mikir. Normal. Shhh. Mau dihisap. Kenapa? Maaf. Gigi saya kuning banget ya. Darah sikatan ini. Kau isap lah dia. Isap. Bisa. Lu alihin perhatian. Makan. Blebok. Premo. Yang mau naik siapa ini? Isap. Isap. Raja, hadapin Raja. Hadapin. Tahan, Mi. Tahan, Mi. Tahan. Jangan.
Ayo Nung, sana Nung. Kenapa? Kenapa aku jadi tua? Isinya jadi tua. Jadi begini. Bukan aku jadi tua. Aku salah hisap. Maaf. Salah darah kotor yang aku hisap. Maaf, ternyata yang dihisap darah kotor ini. Pak, rapat gimana? Anak rapor, Pak. Rapor, anak saya gimana? Ini apa? Bawi. Nama. Catat. Lah ini mesti catat. Nama. Nama panjang. Catat Sutarma.